stand by, welcome to the video guys. Apa aku cakap ni? So, stand by, welcome to the video guys. So, aku tahu ramai gila yang nak jadi YouTuber. Bukannya nak, ada yang dah jadi YouTuber. Tapi diorang tak tahu macam mana nak buat content, macam mana nak buat video, macam mana nak buat YouTube ni, macam mana nak buat ni lah, macam mana nak dapat view lah, macam mana nak buat thumbnail, macam mana nak buat title semua. So, dalam video hari ni aku akan jelaskan satu-satu. Kira lah macam tips lah, tips untuk buat YouTube and at the same time dapat view semua. So, tips tentang YouTube lah, senang cerita. So, sebab baru dengan channel ni, subscribe channel Dan Boy. Okay, subscribe, like, let's go into the video. So, aku bagi disclaimer dulu. Aku punya tips ni tak semestinya akan buat korang punya subscribers naik mendadak, view korang naik gila. Okay, ini sekadar tips. Kalau korang ikut ni, insya Allah korang akan dapat view, akan dapat subscribers. Tapi janganlah korang kata aku ni scammer pula eh. And tips yang aku dah pakai ni pun actually dah ramai gila orang yang pakai sebelum ni. So maksudnya tips ni boleh kata senang and mudah, and dah ramai gila orang berjaya. Aku tahu, phone aku bunyi pula. Aku tak tahu lah korang dengar tak, tapi aku punya laptop sekarang ni tengah bunyi bising kipas dia. So guys, yang pertama sekali untuk korang punya YouTube adalah korang kena tahu apa korang nak buat. Contoh kalau korang buat YouTube kan, korang kena tahu kalau korang punya YouTube ni nak buat apa. Contoh korang nak buat gaming, so korang kena tahu lah, korang kena kena adjust lah korang punya YouTube untuk gaming sahaja. Tapi macam aku ni, konten aku pelbagai. Aku pilih untuk buat banyak konten dalam masa dalam satu channel. Aku ada gaming, aku ada unboxing, aku ada banyak gila aku buat. Aku ambil contoh mudah, aku ambil Aziz MBH. Dia ada gaming, dia ada unboxing, dia ada review, dia ada vlog, dia ada challenge, dia ada makan. And then kita ada satu lagi contoh, Ohami. Ohami ni contoh ya. Dia punya konten gaming sahaja. Gaming je. Tak ada konten lain. Okay, maksudnya dia dah set awal-awal. Dia nak buat gaming. Okay, so korang kena set lah korang nak buat apa. Tapi boleh je korang nak buat banyak gila konten, berterabur pun tak apa. Lepas dah tahu, lepas dah set korang punya YouTube tu, korang kena lah set korang punya account pula. Untuk nama YouTube account korang tu, kena letak nama yang senang untuk orang search and senang untuk orang ingat. Jangan terlalu panjang. Okay, macam nama aku Dan Boy. It's so simple and so senang untuk orang search and ingat. Dan Boy Haziq MBH. Walaupun nama tu macam banyak sangat huruf, tapi actually nama tu senang gila hafal. Haziq MBH. Ohami. Ada yang letak nama dia Syafiq Aiman. Okay, jangan letak nama Muhammad Syafiq Aiman bin nana. Payah nak search. Nanti bila orang nak search Muhammad Syafiq Aiman bin nana binti, banyak gila. So pastikan nama korang tu pendek. Tak pendek pun tak apa, jadi senang orang ingat dan senang hafal. Next adalah profile picture. Profile picture korang ni kena cari gambar yang cantik. Jangan cari gambar korang tak pakai baju pula. Cari gambar yang boleh kata apa, gambar yang tu cantik lah. Kalau korang boleh lah edit sikit gambar tu. Kalau tak edit tak apa, janji boleh cantik. Aku tak tahu apa aku cakap. Okay guys, sekarang nak buat profile picture edit sikit lah. Kalau korang tak pandai edit tak apa, tangkap gambar yang cantik, pastikan lighting semua cantik untuk profile picture. YouTube ni ada banner tau, banner. Tapi kalau korang tak letak pegak, kalau banner ni cantik lagi lah korang punya page ataupun channel. So dah set up account, kita mulakan operasi kita yang seterusnya. Tips yang ketiga adalah content. Okay, macam aku cakap ni, kalau korang nak buat gaming, korang kena buat gaming. Kalau korang nak buat ni, korang buat ni. Okay, untuk content ni, untuk dapatkan view, korang kena buat content yang lain daripada orang lain. Lain daripada lain lah. Aku bagi contoh Syamis Razli. Dia punya content sama je macam orang lain. Short film sama je macam orang lain. Tapi dia ada sedikit macam ubah suai bagi content dia lain daripada yang lain. Macam contoh drama spontan kan, lain kan, orang tak buat lagi tapi dia buat. Sebab tu orang suka benda tu. Macam aku pula budak WeChat, orang tak buat lagi aku dah buat. So kena lain. Tapi kalau gaming pula, korang kena main game yang viral. Contoh sekarang ni kita ada Among Us. Korang kena main Among Us lah supaya view naik. Ataupun korang buat challenge macam main game hantu tanpa jerit ke, orang akan suka betul. So untuk konten, korang kena buat konten yang sedang hangat lah orang kata, ataupun sedang viral. Tak viral pun janji konten tu masih relevant. Ayat yang paling betul, masih relevant. Macam korang nak buat konten makan mukbang kan, korang kena lah cari makanan yang tengah viral, macam ghost pepper punya mie ke. Tapi sekarang ni dah tak viral sangat, dah makin down. So korang kena cari lah makanan yang okey. Konten tu kena tepat pada masanya. Okay, next, lepas dah habis record video, kita pergi ke tips yang keempat, iaitu thumbnail dan juga title. Untuk thumbnail ni, korang kalau boleh korang edit lah thumbnail tu.
supaya menarik untuk orang tengok. Sebab first yang orang akan pandang untuk tengok video adalah thumbnail. Second baru title. Okay, thumbnail tu dah menerangkan semuanya. Ha. Okay, kalau korang buat thumbnail, korang boleh edit pakai Photoshop ke apa. Tapi berbayar, korang boleh cari kat Google template-template thumbnail ke yang ada kat Google yang free. Korang search lah apa-apa, no watermark ke apa. So, kalau boleh korang edit sikit thumbnail korang tu. Kalau boleh korang edit sikit thumbnail korang, bagi cantik sikit. Dah edit thumbnail, title pula. Title korang kena best tau. Title korang contoh macam, aku jumpa sotong dalam sungai. Contoh-contoh. So letak apa, kalau gaming ke, letak game, nama game tu ke. Bagi title korang tu, bagi orang akan nak tengok lah. Macam title, siapa yang aku jumpa dalam hutan tengah-tengah malam ni. Orang akan, siapa. So korang kena letak title yang macam tu, padu. So guys, dah habis semua tu, kita pergi kepada tips yang terakhir. Ini tips yang terakhir, dan tips ni paling ramai orang miss, paling ramai orang tak buat, iaitu jangan mengharap. Sebab apa aku kata ni penting? Ini adalah salah satu punca korang down and korang stop YouTube, iaitu korang mengharap. Kalau korang mengharap, contoh, korang nak 100 subscribers dalam masa sebulan, contoh, tapi korang tak dapat, and then korang down, korang slow-slow, korang stop YouTube. Itu aku kata, kalau korang mengharap, korang akan lose, korang akan kalah. So lebih sedang korang jangan mengharap, jangan letak big expectation. Okay, korang keep it low je. Jangan mengharap benda yang tinggi sangat. So, bila contoh macam kita confess kat crush kita lah, okay, kita mengharap crush kita suka kita balik, tapi lepas dia tak suka, kita jadi sedih. Sama lah macam YouTube. Kalau korang mengharapkan lebih, tak dapat lebih, korang sedih, korang down. So guys, aku, ini tips paling penting. Korang jangan mengharap. Sebelum korang buat YouTube, korang jangan kata alah senang je nak dapat 100 subscriber semua tu. Jangan mengharap, okay guys. Ini tipsnya paling ramai orang miss lah. Okay, aku mohon sangat kalau korang YouTube ni, jangan terlampau sombong, jangan terlampau jangan terlampau riak sangat, jangan terlampau belagak sangat, jangan terlampau yakin sangat. So untuk kalau korang nak buat YouTube ni, ikut tips yang aku cakap ni lah, okay. So guys, itu sahaja untuk video ni. Aku dah terangkan banyak benda dah untuk korang untuk YouTube ni. Aku sorry sangat kalau tips aku ni tak berjadi untuk korang. Tak boleh nak paksa viewer, tak boleh nak paksa subscribers untuk subscribe channel kita. And thank you untuk 1k lebih dah subscriber kat YouTube aku. Aku tak minta lebih lah. Aku mungkin tahun depan, insyaAllah kalau korang support aku tahun depan sampai 2k ke apa, insyaAllah, aku tak tahu. And ya, kalau sampai 2k nanti, insyaAllah ada giveaway. Korang stay tune je, okay. Subscribe channel Danboy, like video ni and share supaya semua orang tahu dan semua orang tengok video ni untuk jadi seorang YouTuber. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Bye bye.